Selamat datang di channel Komunitas Anak Kampung Tobelo. Tamang-tamang, jangan lupa like, comment, subscribe. Toki de pelong channel. Jangan lupa. Hai teman-teman, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk membuat dabu-dabu ikan ngafi khas Anak Kampung Tobelo. Nah, kemasan yang sudah kami buat seperti ini. Satu botol ini 200 gram isinya, sekalian dengan botol itu 25.000. Terus ada yang kita tidak pakai botol, bikin seperti ini. Ini bungkus kayak gini, dua lapis plastiknya, itu harganya 20. Jadi kalau yang ini 25 karena ditambah dengan biaya botolnya, yang ini bisa langsung dibeli dengan harga 20.000. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman belajar membuatnya bersama ya teman-teman. Nonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Oke teman-teman, saat ini saya sudah punya ikan ngafi sebanyak setengah kilo, ikan ngafi goro setengah kilo. Seperti ini banyaknya, sudah ditimbang. Terus di sini saya punya cabe rica, rica halus campur dengan rica keriting, rica merah. Itu perbandingannya, rica halus itu sekitar 750 gram, terus 250 gram itu rica keriting. Terus saya tambah dengan bawang merah, bawang putih sekitar setengah kilo dicampur semua, ditambah dengan jahe sekitar 200 gram. Ya, sekarang saya goreng sampai goreng benar-benar sampai dia kering ya teman-teman. Kemudian kita panaskan minyak untuk menggoreng ikan ngafi. Ikan ngafi harus digoreng sampai kering teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari ikan ngafi yang sudah kita blender tadi. Jadi seperti ini dia. Nanti sambil kita tunggu bumbunya matang, sudah agak mengering, baru kita campur semuanya. Kita terus menggoreng dabu-dabunya, ricanya ya teman-teman. Api jangan terlalu kuat supaya dia masak dan dia jangan gosong di bawahnya. Dan kita sering bolak-balik supaya masaknya merata. Nah, saat ini rica yang kita goreng sudah seperti ini nih. Nih, sudah seperti ini. Artinya sekarang kita sudah bisa masukin ikan ngafi yang sudah di blender tadi. Sekarang kita masukin ya teman-teman. Nah, sekarang kita aduk-aduk dan kecilkan apinya biar dia masak bersama. Seperti ini bentuknya. Nanti dia semakin mengering dan kita siap untuk angkat. Oke teman-teman, sekarang dabu-dabu ikan ngafi kita sudah selesai dan saatnya kita akan packing, kita akan isi di botol dan juga isi di plastik untuk dijual di toko anak kampung. Terima kasih sudah nonton videonya, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Selamat siang, dadah.